berjumpa lagi dengan Pak Mulari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjumpa lagi dengan Pak Mulari di tausiah-tausiah yang sangat luar biasa ini. Dengan salam yang akan selalu disampaikan. Udah salam itu kayak burung. Ya, dengan salam yang akan selalu saya sampaikan yaitu Jamilah. Oh, oh Jamilah. Iya, aduh, Jamilah enggak cukup. Ya, Bung Jamil, ada apa Bung Jamil? Saya pikir enggak. Tadi yang dipakai enggak ditaruh lagi tempatnya. Sabia. Kok Jamilah mau datang-datang ke rumah? Bagaimana? Jamilah, oh, cara baik-baik nih. Paling super. Wah, memang Jamilah kok paling-paling sudah. Orang baru jalan nih. Iya, terus dong bolak-balik saja kah? Bagaimana? Eh, maaf pemirsa. Oh iya. Kayak lagi. Iya, ini sekarang bersama Pak Mulari kita akan berbicara mengenai sifat pemalas. Oh, pemalas. Sifat pemalas itu adalah yang sifat pemalas itu. Iya benar, yang enggak mau baca skrip. Enggak, ini bagus. Ini bagus dia ininya. Ah. Iya. Tentang sifat pemalas. Malas itu temannya setan. Malas tidak akan membawa kebaikan. Seorang tidak akan maju kalau malas. Walaupun dia berbakat atau pintar, dia tidak akan berkembang jadi apa-apa kalau malas. Padahal dalam Islam, berusaha itu diwajibkan. Kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Kejarlah akhiratmu seakan kau akan mati besok. Usaha dan perjuangan sangat penting. Salam Cooper. Wah, Pak, ini segmen. Bukan, Pak. Salam palingannya Pak Mulari. Oh, Pak Mulari. Karena begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamilah. Oh, Jamilah. Sekarang saatnya untuk Jamilah udah gerak aja mau kemana. Propertinya apa? Iya. Iya, sekarang silakan. Ada pertanyaan pertama, Pak. Iya. Saya mau nanya, Pak. Iya. Gimana caranya supaya saya nggak malas, Pak? Karena saya malas, Pak. Saya tuh dari lahir tuh udah malas. Saya udah malas ganti popok. Nah, saya malas. Saya malas makan. Saya malas cebok. Saya malas nyetir. Saya malas. Emang kamu kalau abis makan cebok? Saya malas gupil. Saya malas sikat gigi. Saya malas ngelihat Pak Mulari juga malas. Saya gimana, Pak? Saya juga dengar kamu aja ngomong juga malas. Saya tahu, Pak. Saya malas, tidak apa-apa. Tidak bersemangat sekali. Iya, itu dia, Pak. Karena saya malas, jadi semua orang juga jadi marah sama saya. Gimana sih? Saya harus gimana caranya supaya saya enggak malas nih? Kamu malas mandi. Iya, malas mandi. Tadi malas makan. Iya, saya malas cebok. Iya, saya malas. Habis makan emang kamu suka cebok emang? Hah? Habis makan kamu suka cebok? Tadi biasanya habis cebok baru makan. Iya. Ya udah deh, gini deh. Gimana, Pak? Supaya saya enggak malas. Kamu aja malas. Saya malas mandi, Pak. Bau kamu juga kayaknya ngemalesin. Iya, saya lagi mikir. Masalahnya kamu itu gimana masalahnya? Kamu itu malas mandi. Iya. Jadi kamu itu bau. Iya, kamu bau banget makanya kamu malas mandi. Saya bau. Coba deh kamu mandi. Mandi kamu pasti jadi orang yang rajin. Oh, jadi jawabannya adalah saya harus mandi. Iya. Coba kok mandi sedikit, Pak. Sebentar bisa rajin lagi, Pak. Oh, jadi Buni saya harus mandi bagaimana? Yo, jadi saya harus mandi sebentar nih. Kau kalau misalnya beliau ada kasih tahu, kau langsung laksanakan. Yo, kau bilang sama beliau, almarhum ada kirim salam. Jadi saya harus mandi. Jadi saya nih harus mandi, Pak. Harus mandi biar kau rajin sedikit. Yo, kau mandi sudah. Bikin apa lagi kok duduk-duduk di sini? Sudah, Pak. Saya mandi dulu. Sudah, Pak. Ya, mandi dulu. Nah, begitu. Epen, kan? Bukan! Beda lagi. Beda. Nah. Pak, Bapak gimana sih, Pak? Ya. Gini. Pak, ntar dulu, Pak. Gini. Orang belum selesai ngomong, dia udah mau tutup. Enak aja, loh. Pak,
Justru saya itu kalau misalnya nggak ada orang malas, usaha saya nggak jalan, Pak. Iya. Saya ini tuh usaha jasa. Jasa apa, Pak? Jasa justru. Oh, tolong jangan banyak ngomong. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau nggak berisik boleh. Boleh. Nah, gini Pak, kalau misalnya orang, saya itu jasa kalau misalnya orang-orang malas, misalnya orang malas bikin skripsi, saya yang bikinin. Kamu bikinin skripsi orang? Iya kalau ada, kalau misalnya ada orang yang malas bikin, misalnya saya malas nih bikin kopi, saya yang bikinin. Berarti pokoknya segala macam saya kerjain, yang penting harga cocok. Yang berarti semakin banyak orang malas, usaha kamu semakin berhasil. Iya dong Pak, Bapak gimana sih? Aduh, kamu lah ngomong dari tadi. Kalo saya udah gini-gini Pak, Bapak begini-begini. Saya gini lagi, Bapak begini. Kamu harus mengerjakan usaha yang halal. Emang itu gak halal? Itu halal, tapi kamu setidaknya membantu orang harus ikhlas. Loh saya ikhlas Pak. Tapi jangan menginginkan imbalan. Loh kan saya jualan. Kamu ikhlas mengerjakan skripsi, tugas-tugas, kayak gitu ikhlas. Ikhlas. Ya udah gini, kalau kamu ikhlas jangan pungut bayaran. Di rumah saya banyak yang ketik-ketik. Loh. Translate, ya kamu tolong translate ya. Ikhlas, ya, kan kalau misalnya saya. Gak bisa, kalau misalnya pemula gak bisa bayar di muka ya di belakang aja gak apa-apa. Kamu bayar di belakang. Lewat belakang ya. Maksud saya akhir bulan Pak. Oh iya iya. Ya oke. Okay. Begitu. Ya kalau misalkan gak bisa dibayar di muka, dibayar di belakang, yang penting dibayar gitu ya. Oke, okay. Saya mengerti. Baiklah kalau ya, kamu okay. Pengen bayaran. Ya Pak. Ya. Saya tadi udah mandi Pak. Udah mandi ya? Udah mandi makanya jangan lanjut Pak. Iya iya. Ya. Ya. Ini kenapa diambilin? Ayo, Pak. Kenapa diambil? Kita beres-beres biar rajin. Saya terus jadi rajin ini harus mandi ya. Kamu ini banyak kotor nih harus dibersihin. Rajin. Emang begitu bukannya. Rajin sih rajin, tapi enggak gini juga kali. Waduh. Biasa aja, Pak. Biasa aja. Itu beda lagi Pak. Oh beda lagi programnya. Iya itu TV. Aduh, ya karena ini udah mau beres-beres ya, saya akan. Iya. Baiklah, karena ini sudah mau beres-beres, saya akan meninggalkan pemirsa semua. Tapi saya tidak akan meninggalkan Anda selamanya, karena masih banyak video-video kita yang bisa diklik dan bisa ditonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamilah. Oh, Jamilah.